Oke bro, kali ini saya mau berbagi buat teman-teman semua, teman-teman yang pelihara LX, Civic LX ataupun Grand Civic, mungkin punya masalah seperti ini. Ketika kita buka busi, itu ada olinya. Sebentar ya, ini tak bukain. Nah, kayak gini, ini ada oli. Nah, oli ini bro. Kelihatan ya, ini basah. Oh, basah gini, basah oli. Nah, dari mana sih basahnya oli? Basahnya oli itu dari sini loh sumbernya. Sumbernya dari sini. Nah, di sini memang ada oli. Nah, tapi seharusnya di sini itu ada sil ini. Nah, sil ini yang membatasi ruang di klep ini agar tidak masuk ke ruang busi. Nah, kalau ininya sudah rusak, itu pasti oli akan masuk di rongga-rongga sini dan olinya bakal masuk. Nah, ini tempatnya di mana sih? Ini tempatnya di sini. Nah, tempatnya di sini, nempelnya itu di tutup deck lamp. Yuk kita coba lihat tutup deck lampnya. Oke, ini bro tutup deck lampnya. Nah, seperti ini masuk di sini. Kita pasang 1, 2, 3 dan 4. Nah, ini tuh kalau keras, ketika dia deck lamp ini kita tutup, dia itu tidak akan bisa menekan sempurna, tidak akan bisa membatasi oli yang dari daerah klep itu masuk ke busi. Tapi kalau ini masih bagus, ini masih tebel, masih elastis, itu dia masih bisa. Jadi teman-teman, kalau businya itu dibuka kok ada olinya, berarti permasalahannya ada di sini. Bukanya gimana? Bukanya gampang kok, tinggal kita buka bautnya di sini. 1, 2, 3, 4 kita angkat. Yes. Sudah, kita balik, kita ganti ini. Oke, gitu ya bro. Ini kita pasang dulu packingnya. Kalau packing ini biasanya itu kelihatan, ini kelihatan sampai luar bocornya. Oke, gitu dulu ya bro. Mungkin videonya cukup singkat dan sederhana, tapi semoga bisa bermanfaat. Oke.